Hai, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano dan Keyboard. Kali ini kami ingin melanjutkan lagi materi tentang keyboard, bagaimana kita menguasai chord-chord yang ada di chord dasar C. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita bermain di chord dasar C bentuk yang pertama dan 7 struktur chord yang ada di chord C bentuk pertama. Lokasi-lokasinya tidak jauh dengan chord C bentuk yang pertama. Di video kali ini kita akan bahas chord C bentuk yang ketiga dan kita akan memilih chord-chord yang ada di 7 struktur chord dasar C yang lokasinya tidak jauh dengan chord C bentuk yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang 7 struktur chord dasar C, silakan pelajari dulu video tutorial keyboard mulai dari step pertama dan juga pelajari chord-chord yang membentuk chord dasar C. Ada bentuk-bentuk chordnya, inversi chordnya, silakan dipelajari. Dan kali ini kita akan bahas chord C bentuk yang ketiga dan kita akan memilih chord-chord yang ada di chord dasar C bentuk yang ketiga. Chord-chordnya tidak jauh dari chord dasar ini. Di 7 struktur chord C ada C, D minor. D minor saya gunakan D minor bentuk yang ketiga dekat dengan chord C. Dan selanjutnya ada E minor. E minor bentuk yang kedua yang lokasinya dekat dengan chord C. Ini E minor bentuk yang kedua dan selanjutnya ini ada F. F bentuk yang kedua dan kemudian chord G. Chord G bentuk yang pertama dan selanjutnya ada A minor. Saya gunakan A minor bentuk pertama. Dan selanjutnya B dim bentuk yang pertama. Nah, 7 chord ini akan kita pelajari di chord dasar C dan lokasi-lokasi chord tadi tombol-tombolnya tidak jauh dari chord dasar C bentuk yang ketiga. Mengapa? Agar kita mudah untuk memainkan sebuah lagu pindah dari satu chord ke chord lain karena lokasi tombol-tombolnya dekat. Itu akan memudahkan kita. Bayangkan kalau kita memilih chord-chord yang tombolnya jauh dari chord dasar bentuk yang ketiga ini. Itu akan mempersulit kita. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan chord-chord yang jauh dari chord dasar awal, silakan, tidak mengapa. Tapi bagi teman-teman pemula, itu akan mempersulit kita karena sementara kita bermain melodi atau improvisasi tangan kanan, di saat yang sama otak memerintahkan tangan kiri menekan chord. Jadi akan mempersulit kita, sebaiknya bagi teman-teman pilih chord-chord yang dekat dengan chord dasar tersebut. Nah, jadi ada 7 struktur chord dasar, C, D minor, E minor, F, G, A minor, dan B dim. Ada 7 chord di 7 struktur chord dasar C mayor dan silakan teman-teman kuasai mulai dari posisinya seperti ini. Selanjutnya D minor kita hanya pindahkan satu tombol ke kanan dari C. Semua jari pindah satu tombol ke kanan dari chord C tadi. Kita hanya pindah satu tombol putih ke kanan. Dan selanjutnya untuk E minor dari chord C bentuk yang ketiga ini kita pindah hanya jari telunjuk. Jari telunjuk pindah ke kiri satu tombol putih, itu menghasilkan E minor. Itu chord ketiga. Selanjutnya, untuk chord keempat, dari C mau pindah ke chord keempat, kita hanya pindahkan ibu jari dan jari kelingking ke kanan. Jadi hanya pindahkan jari ibu jari dan jari kelingking ke kanan, itu menghasilkan chord F atau chord keempat. Dan chord kelima, untuk pindah ke chord lima dari C, kita hanya memindahkan ibu jari dan jari telunjuk. Ibu jari pindah ke kiri, telunjuk pindah ke kiri. Hanya seperti itu. Nah seperti itu. Nah, selanjutnya chord A minor. Di chord A minor, yang kita pindahkan hanya jari kelingking ke kanan. Kita pindahkan jari kelingking ke kanan, itu menghasilkan A minor. Dan untuk chord B dim, kita pindahkan ibu jari ke kanan, telunjuk ke kanan, dan kelingking dua tombol putih ke kanan. Nah, jadi itu chord-chord yang kita gunakan di chord dasar C bentuk yang ketiga. C bentuk ketiga,
D minor, E minor, F, G, A minor, B dim, kita kembali lagi ke C. Nah, silakan dicoba, silakan dipelajari, kuasai posisi-posisi dari chord tersebut. Ada 7 chord, silakan dipelajari. Nah, penting sekali bagi teman-teman untuk menguasai ini, karena ketika kita akan bermain dengan tangan kanan, jika teman-teman sudah kuasai posisi-posisi chord di tangan kiri, akan memudahkan teman-teman untuk bermain di tangan kanan. Ketika tangan kiri kita sudah kuasai, sekarang kita akan kombinasikan dengan tangan kanan. Di tangan kanan kita menggunakan chord yang sama dengan tangan kiri, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim, C. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman coba tangan kiri, kemudian coba dengan tangan kanan. Silakan gabungkan kedua-duanya, lakukan secara bersamaan. Setelah teman-teman sudah terbiasa dengan hal itu, silakan teman-teman coba mainkan dengan tangga nadanya. Seperti itu. Jadi untuk tangan kanan kita mainkan tangga nada C mayor. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang tangga nada tangan kanan C mayor, silakan pelajari videonya ada di kolom deskripsi. Silakan pelajari bagaimana kita melakukan senam jari ini, tangga nada C mayor. Setelah menguasai tangan kanan tangga nadanya, silakan coba gabungkan dengan tangan kiri. Di ketukan pertama kita akan mulai dengan nada do dengan chord C. Do, re, mi, fa, sol. Pas di sol kita pindah ke D minor. La, si, do, do, do kita pindah ke E minor. Si, la, sol, fa. Di fa kita pindah ke F. Mi, re, do. Kemudian kita do lagi di chord G. Di sol kita pindah ke A minor. Di do lagi kita pindah ke B dim. Di fa kita pindah ke C. Seperti itu. Silakan dicoba. Dan sekarang kita akan coba dengan metronom dengan tempo 70. Tu, re, mi, fa, sol pindah ke D minor, do, E minor, F, G, A minor, B dim, dan kemudian C. Kita ulangi. Tu, wa, ga, pat. Do, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim, C. Seperti itu. Silakan coba dengan tempo yang lambat dulu, kemudian naikkan temponya lebih cepat dari sebelumnya. Nah, jadi silakan teman-teman coba. Inti materi video ini adalah kita menguasai 7 struktur chord yang ada di chord dasar C bentuk yang ketiga dan memilih lokasi-lokasi chordnya tidak jauh dari chord dasar C bentuk yang ketiga. Mengapa?
agar memudahkan kita untuk pindah dari satu chord ke chord yang lain, sementara tangan kanan melakukan improvisasi melodi atau pengiringan lagu. Nah, silakan teman-teman coba, silakan teman-teman latih, silakan mulai dengan menguasai tangan kiri dulu chord-chordnya, kemudian tangan kanan menguasai chord-chordnya, kemudian digabungkan, mainkan secara bersamaan, dan setelah sudah bisa, silakan teman-teman pelajari tangga nadanya, kemudian diaplikasikan dengan tangan kiri.